Pak Sakti pada zaman itu. Lah surat datang di zaman SMS. SMS orang dia yang kirim pula. Anda melihatkan, kalau dilihatnya persisan dia hampir. Sampai gara-gara SMS itu, tidak perlu menerimu. Enggak, sama yang lalu ini tobat, SMS ini apa? Ini kok kalau mau balik. Bang, bilangnya pakai sayang-sayang. Bisa jadi sedekah yang keluarkan itu menjadi penyebab kokoh dari hati. Bisa jadi